my fire. Your touch ignites the flames in my heart, makes me want to feel your emotion. Whatever will be how our hearts are crashing waves and our souls are fast like an ocean. With the strongest side we'll drown our sorrows. Take my hand and tell me, are you ready to play? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Bro. Edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar motor terbaru dari Honda yang baru dirilis nih. Ini yang gue lihat sih motornya keren banget, jadi mirip-mirip Honda Vario gitulah. Karena depannya tuh sangar banget. Nah, kira-kira ini motor apa? Spesifikasinya seperti apa aja? Dan harganya berapa? Di sini gue akan bahas pelan-pelan, oke? So, let's get started. Like nah, jadilah ini adalah skutik Honda terbaru berlabel NX125 2021. Nah, ini yaitu dia skutiknya namanya NX125. Jadi untuk CC-nya 125. Nah, di sini memang ada beberapa yang mirip Honda Vario sih, karena bagian depannya tuh keren banget gue lihat. Cuman yang gua kurang serak tuh di bagian ban-bannya nih. Jadi ini kecil banget, ukurannya juga berbeda. Cuman menggunakan ban tuh ringnya tuh cuman ring 13 gitu, kecil lah ya. Nah, jadi market Tiongkok dengan karakter konsumen berbeda. Jadi ya ini sayangnya ada dirilis di Tiongkok sana, bukan di Indonesia. Nah, Honda NX125 memiliki mesin 125cc SOHC 1 silinder nih. Untuk powernya mencapai 8,9 PS. Nah, untuk torsinya di 9,7 Nm. Nah, untuk fitur-fiturnya itu dia udah ada USB kabelnya, speedometer full digital. Nah, untuk bagiannya juga untuk bagasinya sudah muat helm nih, jadi helm in. Nah, untuk harganya kurang lebih di 20 jutaan untuk kurs rupiahnya. Lumayan mahal juga sih. Nah, kira-kira menurut teman-teman bagus apa enggaknya nih? Komen aja di bawah. Oke. Mungkin segitu aja penjelasan singkat gua mengenai motor terbaru dari Honda. Jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. That's what I'm talking about. Hit it, boys.